bisa bekerja maksimal untuk kesembuhan. Nah, Bapak sebagai suami juga, saya sarankan sebaiknya Bapak harus benar-benar praktikal. Ya, boleh dikatakan lebih protektif memperhatikan aktivitas ini supaya ibu tidak terlalu banyak aktivitas yang menyebabkan kelelahan. Perusahaan itu sudah mulai collapse, mulai bangkrut. Iya, mau saya menyadari kesalahan itu. Tapi ya, soal ini, hal itu lebih mengulang di rumah. Iya, makanya. Lama banget mereka ngobrolnya. Semoga aja Mas Robi bawa kabar baik. Sekali lagi om minta maaf ya. Om tahu mungkin kata-kata maaf gak akan cukup. Tapi om berjanji, om gak akan menyanyikan kesempatan yang dia berikan. Om sebuah-sebuah akan menembus kesalahan om sama kamu. Ini adalah kita berbentar yang berdua aja. Jadi pengen kita biar om gak makhluk kesalahan om. Nanti saya pikir